Skoliosis. Skoliosis adalah perubahan lengkung tulang belakang yang miring ke samping. Penyakit ini biasanya muncul pada anak usia 10 hingga 15 tahun. Penyebab penyakit skoliosis. Penyebab skoliosis tidak dapat diketahui secara pasti, tetapi dapat dipicu oleh penyakit otot dan saraf seperti penyakit cerebral palsi atau penyakit Duchenne, cedera pada tulang belakang, infeksi, dan kelainan genetik. Tanda dan gejala dari penyakit skoliosis antara lain, pundak yang tidak simetris, salah satu pundak lebih tinggi daripada yang lain, pinggang yang tidak simetris, nyeri pinggang, dan gangguan dalam pernafasan. Penanganan skoliosis. Dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan ronsen untuk mengetahui penyebab dan tingkat keparahan skoliosis. Penanganan dapat berupa modifikasi gaya hidup, penggunaan korset, apabila nyeri dapat diberikan obat penahan nyeri, dan operasi.